Kiper timnas Argentina Emiliano Martinez layak menjadi pahlawan kemenangan Argentina usai menggagalkan siapkan penalti dari pemain Kolombia. Laga harus ditentukan lewat adu penalti setelah kedua tim bermain imbang 1-1 di waktu normal serta dilanjutkan babak tambahan waktu. Tiga penendang penalti dari Kolombia berhasil digagalkan Martinez, yaitu Yarimina, Davidson Sanchez, dan Edwin Cardona. Sedangkan dari Argentina, Rodrigo De Paul yang gagal dalam eksekusi penalti. Penendang terakhir Kolombia yaitu Edwin Cardona gagal menaklukkan Martinez, sehingga Argentina tidak perlu mengeluarkan penendang kelima, pasalnya skor 3-2 sudah memastikan Argentina sebagai pemenangnya. Perayaan kegembiraan dari para pemain Argentina dan terlihat Emiliano Martinez menangis di pelukan Messi. Tangisan bahagia dari Martinez usai timnya lolos ke babak final. Bintang Argentina Lionel Messi melayangkan pujian setinggi langit kepada Martinez usai tampil apik di semifinal Copa America 2021 dan menjadi pahlawan kemenangan untuk Argentina. Itu adalah laga yang sulit dan kami layak memenanginya karena berusaha semaksimal mungkin. Laga menjadi sulit karena ketika mengirimkan bola mereka keburu datang dan kami bermain imbang. Kami tahu dia akan menyelamatkan sepakan penalti. Kami sudah mengenalnya dan tahu kualitasnya. Kami sangat yakin kepadanya dan dia pantas mendapat pujian di timnas Argentina, ungkap Messi. Sesuai dengan perkataan Neymar bahwa di final Copa America dirinya ingin berjumpa dengan Argentina karena di sana ada sahabatnya yaitu Lionel Messi. Menurut Messi bahwa laga di final nanti tidak akan mudah karena kedua tim sama-sama kuat. Kami berdua sekarang berhadapan di final. Saya pun tahu bahwa Neymar sudah mengatakan sebelumnya karena kami berteman dan dia ingin saya berada di sana. Yang pasti laga nanti akan berjalan seimbang dan sulit. Kami lebih bersemangat dari sebelumnya untuk menjadi juara, kata Messi.